Jawa dibangun lagi, dibentangkan semula lagi, yeah. Apa harapan terjadi? Memang apa ni terhadap dengan projek HSA 2 ni, ia sangat menjadi harapan kepada kerajaan negeri Johor maupun bangsa Johor. Kita sama-sama mengharapkan supaya dapat penambahan satu hospital hospital pakar lagi dalam negeri Johor. Tapi malangnya pada bajet yang diumumkan sebelum ini tidak tersenarai dalam bajet tersebut. Oleh itu, dengan kerajaan yang baru dan juga seorang menteri kesihatan dari negeri Johor ini, kita sama-sama doakan supaya beliau dapat membantu negeri Johor ini supaya mendapat projek HSA 2 ini dapat tersenarai dalam bajet yang akan datang. Sebelum ni waktu YBKJ datang, ada panjangkan perkara ni YB, ya? Ya, semasa YBKJ buat lawatan rasmi, program rasmi ke negeri Johor, bukan saya saja dan juga Yang Berhormat Menteri Besar sendiri dalam ucapannya juga membawa harapan daripada bangsa Johor supaya dapat projek penambahan satu hospital swasta lagi. Kita dinamakan sementara HSA 2 tersebut dan juga tanah tersebut juga telah disediakan dan juga saya telah dimaklumkan sebab kerana KKM tidak setarai dalam projek untuk bajet tahun hadapan disebabkan kerana ada rumah setingan dalam kawasan tersebut dan juga kerana tapak tersebut besar. Cadangan daripada negeri Johor supaya kita menggunakan tapak di sebelahnya, ia tidak meliputi apa ni rumah-rumah setingan, ia masih ada ruang lagi supaya kita dapat membina satu hospital baru di kawasan tersebut. Oleh itu saya mendukung sangat, saya bagi pihak mewakili negeri Johor supaya meniru kepada kerajaan baru ini dan juga menteri kesihatan daripada negeri Johor supaya membantu negeri Johor supaya mendapat projek HSA tersebut menjadi kenyataan.